polinomial sampai nomor berapa ya lupa. Tolong dilihat lagi catatannya. Nomor 14 ya kalau nggak salah ya. Silahkan tolong dilihat dulu catatannya. Halo ya, Anthony. Ayo, mana nih yang biasanya nulis nih ya? Aura. Salsabila. Oke, sambil menunggu melihat-lihat catatan, langsung aja saya masuk ke set yang kedua, yaitu polinomial 2 ya, cukup banyak yang kedua. Ngomongin akar-akar persamaan. Ya, jika salah satu akar ini adalah 2, adik-adik ingat yang namanya akar itu berarti x-nya ya. X-nya adalah 2, berarti setiap x yang di sini, adik-adik boleh masukin angka 2, nanti dapat a-nya. Selesai aja ya. Berarti 2 pangkat 3 dikurangin 4 kali 2 kuadrat, ditambah a dikali 2 ditambah 4 sama dengan 8. Berarti hasilnya 2a sama dengan, hitung 8, 16, 8 kurangi 16, ya, sorry terputus. Salah satu akarnya 2. Kemudian seperti biasa ini di nolin ya. 1 tambah 0, 1 kaliin ke sini 2. Jumlahin berarti minus 2, kaliin berarti min 4. Jumlahin A min 4, kaliin 2A min 8. Nah, jumlah ini harus 0 kalau akar. Berarti 2A, 4 tambah min 8 berarti min 4. Ya, cocok ya. 2. Berarti pindah ruas 2A sama dengan 4. Oke, sudah ada yang ketemu? Sudah sampai mana kita membahas? Silakan. Oke, sudah dapat informasi, sudah sampai nomor 13. Ya, berarti kita masuk ke nomor selanjutnya dulu ya. Nanti kita sambung dengan yang tadi. Nomor 14, ada dia tentang dalil sisa ya. Masih ingat ya, dalil sisa.
Ya, jika fx dibagi ini, sisanya itu dibagi ini, sisanya ini, maka fx dibagi x kuadrat min 4, sisanya berapa? Nah, kemarin saya udah ajarin ada dua cara, Dedek. Bisa pakai cara SD, SMP, SMA. Ya, caranya tinggal faktorin aja ya. Fx dibagi ini berarti ini faktornya adalah sekawannya ya, x min 2, x plus 2. Nah, Dedek tinggal cek pilihan, kalau dimasukin x-nya 2, sisanya itu adalah ya, jelas di sini F2 ya. Nah, terus satu lagi di sini butuh pembuat nolnya min 2, F min 2. Nah, F2-nya adanya bisa dapat dari mana? Ya, dapat dari yang dikasih tahu di soal. Ya. Ingat ya, koordinat itu pasangannya X, sisa. Berarti ini kalau difaktorin, X plus 3, X min 2. Oke, berarti ini yang dibutuhin yang ini ya, 2, berarti di sini 2, F2. Nah, F2-nya itu sama dengan sisa, Adek. Jadi bisa dimasukin ke sisa. Angka X-nya 2 ini, 5 kali 2, 10, tambah 2, 12. Oh, ternyata pasangannya adalah 2,12. Nah, Adek tinggal cek pilihannya. Kalau dimasukin X-nya 2, mana yang hasilnya 12? Berarti yang ini bisa, yang ini enggak. 4 kali 2, 8, enggak. 6, enggak. 2 kali 2, enggak. Ya, berarti jawabannya adalah yang A. Atau kalau ada dua jawaban yang sama, 2,12. Ada dua nih jawabannya. Adik-adik misalkan masukin lagi salah satunya. Nah, yang ini berapa F min 2? Pasti masukinnya ke sini lah. Nggak mungkin ke yang lainnya. Di sini nggak ada soalnya yang min 2. Kalau difaktorin di sini pasti ada X min 2. Masukin ke sisanya. 5 kali min 2, min 10, min 2 berarti min 12. Cocok nggak kalau X-nya min 2, yang A? Hasilnya atau sisanya adalah min 12. Cocok ya? Oke, itu adalah cara X, Y itu sama aja dengan X, FX itu sama aja dengan X, iya X, sisa gitu. Nah, kalau cara aslinya adik-adik harus uraikan satu persatu adik-adik ya, pakai yang namanya dalil sisa. Oke, persamaan yang pertama ini berarti si FX-nya itu diuraikan menjadi pembagi, pembaginya faktorin. Berarti X plus 3 dikali X min 2 dikali hasil bagi ditambah sisa, sisanya 5X plus 2. Persamaan yang kedua, dari sini ini persamaan yang kedua, berarti Fx sama dengan pembagi, pembaginya faktorin, X min 3 X plus 2 dikali hasil baginya sebutlah B, BX ditambah sisa, kata di soal, sisanya adalah 5x min 2. Di sini adik-adik bisa dapat informasi, masukin pembuat nol ini ya, berarti F2 Oke, sorry terputus lagi. Min 2, ya ini 0, 5 kali min 2, min 10, min 2, berarti min 12. Nah, ADD yang dibutuhin di sini adalah, masuk ke pertanyaannya, jadi kalau diuraikan dengan menggunakan dalil sisa, ya Fx dibagi ini, berarti Fx adalah, nah ini pertanyaannya, faktorin X min 2 kali X plus 2, hasilnya sebutlah CX. Ini beda-beda ya hasilnya. Tapi nggak dibutuhin di situ. Ditambah sisa. Nah, adanya sisanya dimisalin linear PX tambah Q. Tinggal nyari berapa P, berapa Q. Kenapa pangkat 1 sisanya? Karena pembaginya pangkat 2. Ya, seperti biasa, ini-nya diambil supaya jadi sama dengan 0. Berarti ambil X-nya adalah 2. Satu lagi ambil X-nya adalah min 2. Masukin. 2, berarti ini jadi F2, ke sini 0, ke sini ya 2P ditambah Q. Nah, padahal F2-nya udah ada dari yang diketahui nih,
F2-nya itu 12, berarti ini 12. Satu lagi yang ini, F-2. Dengan cara yang sama, masukin ke sini 0, ke sini, -2P ditambah Q. Nah, F-2 dari soal udah ada, dikasih tahu -12. Nanti ini tinggal eliminasi, kurangin, berarti ini jadi plus 4P, ini Q-nya habis, ini 24. Jadi P-nya adalah 6, masukin. Kalau P-nya 6, 2 kali 6, 12, tambah berapa supaya jadi 12? Berarti 0. Oke, jadi sisanya adalah PX ditambah Q. Berarti 6X ditambah 0. Ya, jawabannya adalah yang A. Ya, silakan adik-adik terserah mau pakai cara yang ini boleh, yang itu juga boleh. Ya, bebas, pokoknya mah benar jawabannya. Shinji yang kokoro sai kakami. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Ya, silakan nama 15. Coba dulu ya. Pakai dalil sisa sama dia. Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Idenya sama ya, kayak yang tadi ya. Dalil sisa atau bisa pakai cara SD, SMP, SMA ya. Terima kasih.
rasa surai sono tenono kumaria karaji. Oke, sudah ada yang masuk di sini. Jawabannya katanya yang D, ya. Ya, adik-adik langsung masuk ke pertanyaan. Jika fx kata di soal ini adalah ge kali hx, maka sisa pembagian fx oleh faktorin, ya, x plus 3, x min 1. Berarti di sini 1, fungsi yang dibaginya f, ya, berarti di sini f1. Nah, kata di soal f1 ada hubungan sama g sama h. Berarti kalau F1 apa dong? Setiap X-nya diganti 1, kan? Berarti G1 dikali H1. Nah, G1 dapatnya dari mana? Ya, dari fungsi G. Mana? Nah, ini nih. G dibagi oleh, nah ini. G1, sisanya berarti yang ini, ya. Oh, berarti G1-nya adalah 3. Sini maksudnya. H1 nih. H, mana yang 1 ini? Sisanya mana? Ini berarti ini pasangan koordinatnya 1,6. Berarti H1T 6. Berarti hasilnya adalah 18. Ya, jadi pasangan koordinatnya adalah 1,18. Adik-adik, ya. Iya, cocok ya 1,18 cuma yang D, ya, jawabannya. Nah, kalau adik-adik masih belum yakin misalkan itu jawabannya, adik-adik bisa cek satunya lagi yang ini, ya. Dengan cara yang sama. Oke. Nomor 16. Silakan, ya, dicoba lagi. Ayo, harus berani nyoba dong. Kan teorinya udah oke, ya. Ayo, belum ada yang masuk nih jawabannya. Ini padahal tinggal masuk-masukin aja, ya. Pertanyaannya Q-1, ini ada hubungan antara P dengan Q, ya. Tinggal ada-ada yang masukin supaya jadi Q-1. Berarti X-nya diganti berapa, ya? Iya, gitu doang, ya. Berarti diganti sama min 1. Oke. Nah, ini kan hubungannya. Berarti untuk X sama dengan min 1, maka persamaannya jadi P min 1 sama dengan Q min 1 dikali min 1, min 1 berarti min 2 ditambah A. Nah, di situ ada P min 1.
ini kan ada fungsi px-nya nih. Ganti sama min 1, berarti min 1, min 1 kuadrat plus kan kali min jadi min a. Iya, berarti plus 5 plus 4a. Sama dengan q min 1 dikali min 2, atau di depan aja tulisnya di sini min 2 biar nggak salah arti. Bukan ngalin dan min 1, tapi ngalin dengan sepaket ini ya. Ditambah a. Kita jumlahin, adik-adik, min a tambah 4a, 3a, ini pindahin, jadi 2a, sama dengan 5 tambah min 1, berarti plus 4, ya, dibagi min 2, sama dengan ini adalah q min 1. Berarti saya butuh nyari a. Nah, sekarang idenya untuk dapetin a di sini apa? Iya, ganti aja x-nya sama 1, benar? Supaya ini jadi 0, kan? Ya, berarti jadi P1 sama dengan 0 ditambah A. Oh, berarti A-nya P1. P1 apa? Masukin lagi ke P, gitu dong. Ya, harus kreatif ada deh ya. Min A, min 5, plus 4A sama dengan A. Berarti ini 3A, pindah 2A sama dengan 1 kurang 5, min 4. Pindah ke kanan jadi plus 4. Berarti A-nya sama dengan 2. Masukin deh ke sini, ya. Berarti 4 ditambah 2 kali 2 dibagi min 2. Berarti 8 dibagi min 2 sama dengan min 4. Gampang kan? Iya, gampang dong. Oke. Okay. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Sudah nulisnya, ada pertanyaan tidak? Ya, kalau tidak ada silakan nomor berikutnya. Anata tera urusin ubaita sono toki watashi ni wo ikite iku yuki ga waite kuru anata to deau made wa koroku na sasurai kita sono te no nukumari wa kaji sasete ai wa itsu no ranai tabi ni tsukareta toki tara kokoro no tomoto watashi o yonde shinji au kokoro sae doko ka ni wasurete hito wa naze sugita hi no shiawase o ikakeru susuka ni ma. Oke, sudah ada yang dapat jawabannya? Ya, pakai dalil sisa, adik-adik, jangan pusing-pusing ya. Jadi si fungsi yang dibagi adalah, ya, konsepnya cuma dalil sisa, nggak ada yang lain. Uraikan dengan menggunakan dalil
sisa. Jadi fungsinya adalah pembagi. Nah, pembaginya ada dia faktorin dong ya. X min 2 kali X min 1 dikali hasil, sebutlah hasilnya AX ditambah sisa. Nah, kata di soal sisanya 5X plus 2. Biarin aja dulu ada dia persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua berarti si X kuadrat kali PX adalah, uraikan lagi pakai dalil sisa ya. Faktornya adalah X plus 2 kali X plus 1. Dikali hasil bagi, sebutlah hasilnya BX ditambah sisa. Sisanya adalah X plus 2. Nah, nanti ambilnya berapa di sini tergantung yang dibutuhin ya. Ada deh nih, masuk ke pertanyaan. Berarti si PX-nya adalah faktorin, iya, X min 2 dikali X plus 1. Dikali hasil bagi, sebutlah CX ditambah sisa. Nah, sisanya misalin lagi PX ditambah Q. Nanti nyari berapa P, berapa Q. Ya, seperti biasa, jadi ambil pembuat nol si ini. Berarti ambil X sama dengan 1, satu lagi X sama dengan 2. Apa yang terjadi? Min 1 maksudnya. Pembuat nolnya min 1, berarti P min 1 sama dengan ini 0 ya. Berarti ini jadi min. Wah, ada P lagi di sini. Jangan huruf P deh. Misalkan diganti aja. MX tambah N aja deh. MX tambah N. Berarti di sini min M, ya, X-nya diganti min 1 ya, ditambah N. Nah, ini dapat dari mana? Ya, dapat dari yang ngebuat ini jadi nol nih ya. Berarti P min 1 masukin ke persamaan yang kedua. Saya tulis di sini aja kecil, masukin ke persamaan yang kedua. Min 1 kan jadi nol. Jadi kalau dihitung, hitung di atas aja deh. Untuk X-nya min 1, berarti ini min 1 kuadrat 1 dikali P min 1 sama dengan ini nol, min 1 ditambah 2. Ya, sama dengan 1 ya, berarti P min 1-nya sama dengan 1. Dengan cara yang sama, ini masukin ke persamaan yang kedua, tentunya nanti jadi 2M ditambah N sama dengan, maksudnya masukin ke persamaan yang ke 1, kita hitung aja di luar, untuk X-nya 2. Di mana ya di luar? Di sini aja lah. Untuk X-nya 2. Apa yang terjadi? 2 kali 2, 4, kurangin 1, 3. 3P2, gitu ya, sama dengan, masukin angka 2, 0. 5 kali 2, 10, tambah 2, 12. Berarti P2-nya adalah 4. Ada deh ya, di sininya 4. Eliminasi, kurangin bawah, kurangin atas, 3M. Bawah, kurangin atas, bawah, kurangin atas. Berarti M-nya sama dengan 1. N-nya, masukin. M-nya 1 nih. 2 kali 1, 2 tambah berapa supaya 4? Tambah 2. Jadi sisanya MX tambah N. Jadi 1X ditambah 2. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, gampang kan? Ya, cuma uraikan pakai dalil sisa. Kalau mau cepat ya, nulisnya ada deh cepat-cepat ya. Sudah ya nulisnya? Oke. Nulisnya kalau bisa jangan lihat lagi ya, Dedek. Silakan. Nomor 18.
Nah, ini pernah muncul di UTBK 2015, Dedek. Sudah ada yang mendapatkan jawabannya? Pakai dalil sisa, Dede, ya. Oke, sudah ada yang masuk jawabannya E dan kayaknya benar ya, itu jawabannya. Oke, sisa pembagian ini oleh itu berarti pakai dalil sisa si ini sama dengan pembagi faktorin, ada deh pembaginya X-2 kali X-1 kan, dikali hasil bagi, atau jangan A lagi lah, misalkan hasil baginya HX, ditambah sisa, kata di soal sisanya adalah BX dikurang 1. Nah, adik-adik tinggal ambil aja pembuat nol si ini, ya. Ya, ambil X sama dengan 1, ambil X sama dengan 2. Apa yang terjadi? 1, 1 kurangi 2, min 1 dipangkatin genap, 1 ya. Kali A berarti A, masukin 1 jadi 0. Masukin 1, min 1 pangkat 2 jadi plus, kali min jadi min 1, sama dengan masukin 1, 0. Masukin 1 berarti min B, min 1. Min 1-nya coret-coret. Masukin 1. Kenapa masukin 1? Ini jadi plus ya. Oke, berarti kesimpulan pertama A sama dengan B. X-nya 2. Masukin 2 berarti 0. Masukin 2, 1. Pangkat 2015, 1. Unit 0. Sama dengan masukin 2, 0. Masukin 2, ya 2B min 1. Pindahin berarti 2 sama dengan 2B, dapat B-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan B, sama dengan 1. Berarti 5 kali 1 ditambah 3 kali 1. Ya, betul. Jawabannya 8. Gampang kan? Ya. Iya dong, gampang banget. Oke, nomor 19. Thank you.
Ayo, apa jawabannya? Iya, udah ada yang masuk katanya jawabannya C. Ya, kita uraikan menggunakan dalil si sisa ya, dalil sisa berarti fungsi ini saya copy paste aja ya, malas nulisnya panjang. Sama dengan, nah pembaginya ada dia faktorin ya. Iya, x min 2 dikali x min 1. Kali hasil bagi, ditambah sisanya dimisalin apa? Iya, ax plus b. Ya. Jadi kalau pembaginya pangkat 2, pasti sisanya pangkat 1. Ya. Nah ini ada dia tinggal ganti x-nya sama berapa tadi? Pembuat-pembuat nolnya, betul, yaitu sama 1 dengan angka 2. Angka 1 apa yang terjadi? 1, 3, 2, 1, 5, 0. Benar? Tambah A plus B. Jumlahin. 2 tambah 1, 3, coret. 1 tambah 5, 6. Berarti A sama dengan, 6 sama dengan A tambah B. Ini persamaan 1. Wah, semuanya ditambahin 6 semua ya. Ya, A dengan B-nya. Oke, nggak mau ini harus dicek satu lagi. Kalau X-nya 2. Nggak usah dihitung, ada deh. Tulis aja gini. Oke. Tambah 4 tambah 5 sama dengan masukin 2, 0. Masukin 2, 2A ditambah B. Nah ini baru dihitung, adik-adik keluarin yang pangkatnya paling kecil. 2 pangkat 2017 ya. Berarti dalamnya berapa yang ini? 2 pangkat 2017 dikali apa supaya jadi 2 pangkat 2019? Berarti 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2018 ini 3, berarti ini 3 dikali 2 pangkat 1. Benar? Ya kan pangkatnya dijumlahin ya. 2 pangkat 2017 sudah keluar, berarti ini sisanya tinggal 2. Ditambah 9 sama dengan 2A ditambah B. Nah ini kalau dihitung adik-adik 4 tambah 2, 6 dikurangi 6, 0 nih. 0 dikaliin 2 pangkat 2017, ya 0. Berarti ini jadi 0 ditambah 9, berarti 9 sama dengan 2A ditambah B. Kita eliminasi dengan persamaan yang pertama tadi, A ditambah B sama dengan 6. Kurangin aja ya. Iya, A-nya 3, B-nya juga 3 ya. Oke. Berarti AX tambah B. Betul sekali ya. Jawabannya yang C. Pinter. Oke, nomor terakhir di set 1 ini ada sedikit ralat. Ya. Bentar, saya ralat dulu. Nah, ini soalnya, Dede. Silakan. Iya, pakai dalil sisa lagi ya. I love you.
Ayo, sudah ada yang dapat jawabannya? Saya tungguin nih, ayo. Ya, sudah ada yang masuk ya. Oke, kita uraikan masing-masing. Si ini, dari sisa ya, adalah, gitu kan, pembagi, pembaginya X min 2, dikali hasil bagi, sebutlah hasil baginya AX, ditambah sisa, sisanya minus 36, kata di soal ini. Ya. Dan kalau fungsi ini adalah pembaginya tetap X min 2 kan, dikali hasil baginya sebutlah BX, ditambah sisa, sisanya 9. Ya, seperti biasa, jadi di sini ada dua persamaan, masukin pembuat nolnya, ya. Atau kita masuk aja pertanyaannya dulu, berarti QX adalah dibagi oleh ini, berarti ini kalau difaktorin jadi X plus 5 dikali X min 2 ya, dikali hasil baginya sebutlah CX, ditambah sisa, sisanya sebutlah PX ditambah Q. Ya, berarti ambil berapa aja? Ya, X sama dengan 2, satu lagi pembuat nolnya adalah minus 5. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau 2 berarti jadi Q2 sama dengan, masukin 2, 0. Masukin 2 berarti 2P ditambah Q kecil. Yang ini Q min 5, 0, min 5P ditambah Q. Iya, Q2 saya cari-cari dari mana nih Q2. Iya, masukin yang ini ya. Untuk X-nya sama dengan 2, berarti diperoleh 2 dikali Q2 dikuadratkan, berarti di sini masing-masing dikuadratkan, dikurangi 12 kali 2 kali Q2, sama dengan masukin 2 jadi min 36 ya. Oke, jadi 4 Q2
24 ki 2 pindah plus 36 sama dengan 0. Bagi 4, ini kuadrat, ki 2, ki kuadrat 2, bagi 4, 6 ki 2, bagi 4, 9. Nah, adik-adik kalau adik-adik faktorin, ini jadi ki 2 kali ki 2, 9 berarti min 3 kali min 3 ya, dapat ki 2-nya sama dengan 3. Oh, berarti ki 2 ini sama dengan 3. Nah, satu lagi untuk dapat min 5, iya, masukin angka 2-nya ke sini ya. Ambil x-nya 2, apa yang terjadi jadi ki 5 kan? Ini 0, 9. Oh, berarti ki 5-nya, maaf. 2 ya. Ki 5. Ini kenapa jadi min 5 ya? Oh, soalnya adik-adik salah. Salah lagi nih. Tapi jawabannya kayaknya benar ya, sorry. Soalnya diganti. Ini jangan min 5, kalau min 5 nggak nyambung nih. Kesininya jadi nggak nyambung. Masukinnya 2, ke 5. Berarti di sini harus 5 nih, berarti ini min ya. Soalnya harusnya gini. Jadi soalnya x kuadrat min 7x harusnya. Plus 10. Ah, ini ralatnya ya. Sorry, terus saya nggak nulis ralatnya jadi lupa. X kuadrat min 7x plus 10. Jadi ini faktornya x min 5, x min 2. Terus ini untuk x sama dengan plus 5, ini ki 5. Ini 5, 5P ditambah Ki. Nah, gitu aja ya. Berarti Ki 5 sama dengan 9. Oke, eliminasi kurangin, bawah kurangin atas, 3P sama dengan 6. Berarti P-nya adalah 2. Ki-nya 2 kali 2, 4 ditambah min 1. Ya, berarti sisanya 2X min 1. Ya, soalnya diralat ya. Nih, pinter nih yang jawabnya tadi nih. Soalnya salah juga bisa jawabnya benar. Wah, keren. Ya, oke adik-adik. Itu adalah suku banyak satu. Selesai. Nah, tinggal masuk ke suku banyak yang kedua. Ngomongin akar-akar persamaan ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu, langsung aja ditanyakan. Kami Oke, adik-adik saya ingatkan lagi, yang ini konsepnya adalah dalil Vieta ya. Dalil Vieta itu ngomongin hasil kali dan jumlah akar-akar ya. Masih ingat kan? Jadi si Vieta menemukan bentuk yang sama ya, yang mirip dengan persamaan kuadrat.
Jadi kalau pangkatnya 5, misalkan ya, berurut. Nah, misalkan gini. Nah, kalau ada pangkat 5, berarti nanti ada 5 nomor ya. Jadi ngikutin pangkat tertingginya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 1, dia punya arti, ada deh. Apa artinya kemarin? Artinya ngejumlahinnya satu-satu ya. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. 2 berarti ngejumlahinnya 2-2, akarnya X1 kaliin X2 dulu, ditambah X1 kali X3. Oh, ini panjang banget, pokoknya terakhirnya X4 kali X5. Ya, 3 berarti ngalinnya 3-3, X1, X2, X3, ditambah X1 kali X2, loncat kali X4, dan seterusnya sampai dia nanti terakhir X3, X4, X5. X3, X4, X5. 4 berarti 4-4. Lima, ya lima lima ya, 1 x2 x3 kali x4 kali x5. Nah, nanti ada rumusnya, cantik, mudah diingat. Ini semuanya per a per a per a per a, semuanya per a. Terus untuk yang ganjil kemarin gimana? Yang ganjil ganjil 1 1, 3 3, 5 5, depannya ada min ya. Nah, gini, yang pertama seperti biasa di persamaan kuadrat, yang pertama b ya, min b per a, nanti gantian hurufnya c per a, min d per a, e per a, min f per a, min f per a, gitu ya. Nah, berarti pertanyaan nomor 1, perhatikan dulu, ada deh ngejumlahinnya berapa berapa nih? Oh, 1 1, berarti kasih nomor 1, nomor 1 t ya sama ya, min b per a, berarti min b berarti min min 4 per a, hanya 1 ya, jadi jawabannya adalah 4. Gampang kan? Ya, dalil Vieta itu sangat mudah diingat, ada deh ya rumusnya. Yang nemuinnya mah susah, ada deh, kita ingatnya mah gampang ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 3, nomor 4 ini nyambung. Perkalian 2-2. Kasih nomor 2. Lihat nomor 2 apa? C per A. Berapa C per A-nya? A, B, C. Nah, ini C per A. Berarti 5 per 1. Sama dengan 5. Ini 3-3, adek-adek. Kalau 3-3, kasih nomor 3. Lihat rumusnya. Iya, ganjil-ganjil ada min-nya. Min D per A. Berarti min D, A, B, C, D. Berarti min 3 per 1. Ya, jawabannya min 3. Nah, untuk nomor 5, ini saya harus copy dulu soal ini. Waktu kita belajar persamaan kuadrat, adik-adik masih ingat nggak? Kalau akar-akarnya cuma 2, alfa dan beta, misalkan kalau dipangkatin 2, gimana? Pertanyaannya pangkat 2. Eh, ini mirip. Walaupun ada 3 suku, ini mirip. Gini caranya. Alfa tambah beta tambah gamma, ya pangkat 2-nya keluar. Ya, dikurangin 2 kali perkalian 2-2. Alfa kali beta tambah alfa kali gamma tambah beta kali gamma. Nanti kalau gamanya nggak ada, ya ininya nggak ada nih. Nah, itu kan waktu di persamaan kuadrat ya, alfa kuadrat tambah beta kuadrat, berarti alfa plus beta kuadrat, setiap gamma dicoret nih. Tuh. Jadi mirip kan, alfa tambah beta kuadrat min 2 kali alfa beta. Ya, sering-sering nulis nanti apa sendiri. Nah, ini 1-1, yang ini 2-2. 1-1 min b per a, 2-2 tadi C per A. Berarti min B per A-nya ini 4. 2 kali C per A. A, B, C. C per A-nya 5. Jadi ini 16 dikurangin 10 sama dengan 6.
Nah, adik-adik yang bisa ngerjain soal nomor 6, ini keren banget. Ayo, masih inget nggak caranya? Nah, yang ditanya pangkat 3. Kalau tadi pangkat 2, kalau sekarang pangkat 3-nya. Silakan, yang bisa keren. Idenya aja dulu deh, adik-adik. Idenya gimana ini yang pangkat 3? Ada yang dapat jawabannya katanya C, kita cek ya. Nah, ini ada idenya. Kalau pangkat 3 saya juga nggak apal sebenarnya yang pangkat 3, tapi cuma apal yang pangkat 2. Nah, untuk mengakalinnya kita gunakan idenya, gunakan arti akar, adik-adik. Akar itu berarti iya, X-nya. Berarti alfa berarti X-nya si ini. Berarti setiap X yang di sini boleh saya ganti alfa ya, berarti alfa pangkat 3. Nah, gini. Maka diperoleh alfa pangkat 3 adalah ini pindah ke sana. 4 alfa kuadrat min 5 alfa min 3 ya. Ini yang pertama. Begitu juga dengan nasibnya beta, pokoknya sama caranya, masukin aja ke situ pakai arti akar, berarti nanti diperoleh beta pangkat 3 adalah 4 beta kuadrat. Itu idenya, adik-adik. Kalau ditanya gamma pangkat 3, berarti gamma pangkat 3 ya sama kayak gini kan, sama-sama akar ya. Terus jumlah yang dari yang dia minta jumlah ya. Berarti alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3 tambah gamma pangkat 3 adalah ini 4-nya keluar, adik-adik. Berarti di sini alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat ditambah dikurang ya, min 5-nya keluar, berarti dalamnya alfa tambah beta tambah gamma, min 3, min 3, min 3, berarti min 9. Nah, adik-adik tadi ini udah dihitung ya, 6 ya. Yang tadi ini ya, 6, tuh kan keren ya idenya, berarti 24. Dikurangin 5 kali, ini 1-1, 1-1 tadi rumusnya min B per A, berarti 4 ya. Dikurangin 9, 24 kurangin 20, 4 dikurangin 9, iya, jawabannya ternyata adalah minus 5. Ya. Nah, idenya sederhana ya. Pakai arti akar. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, tapi kalau pangkat 2-nya nggak hafal juga, susah juga ya. Pangkat 3 kan butuh pangkat 2-nya. Thank you.
Okay. Jika x kuadrat min 4 adalah faktor, faktor itu artinya akar ya, atau dia habis dibagi. Ya, berarti ya pakai dalil sisa aja lah, yang ini mah gampang ya. Berarti si ini sama dengan faktorin, iya, x min 2, x plus 2, dikali hasil bagi, karena akar, berarti sisanya 0, ya. Habis dibagi, berarti sisanya adalah 0. Nah, adik-adik tinggal ganti sama angka 2 dengan min 2, terus eliminasi substitusi dapat A dan B. Gitu kan idenya ya. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 3, 8, berarti min 8A. 2 kuadrat 4 kali 3, 12. 64 plus B sama dengan 0. Maka diperoleh min 8A ditambah B, ini tambah ini, sama dengan angkanya. Mana yang hitungnya ya? 28, 64. 64 dikurangin 28, 14 kurangin 8, 6. 5 kurangin 2, 3. 3, 6. Berarti di sini plus 36 ya. Oke, ini adalah persamaan 1. Persamaan 2, masukin min 2. Hitung dulu di sini. 16 juga. Min 2 pangkat ganjil, min ya. Kali min jadi plus 8A. Min 2 kuadrat plus 4 kali 3, 12. Ini plus 64 ditambah B sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan 8A ditambah B sama dengan, hitung, 16 tambah 12, 28 tambah 64. 12, 6, 7, 8, 92. Oke, ini persamaan 2, eliminasi aja. Kurangin atau tambahin aja ya, biar gampang. Habis, B tambah B, 2B. 36 tambah 92, 8, 128 ya. Berarti B-nya adalah 64. A-nya, B-nya 64 nih. Yang ini aja yang dipakai. 64 pindah ke sana, jadi 28, min 28. 36 kurangin 64, kurangin 36, 14, kurangin 6, 8. Iya ya. Berarti A-nya, A-nya nggak enak nih. Pak, itu 36-nya harusnya minus kayaknya, Pak. 36-nya minus. Yang ini? Iya, Pak. 16, 28, ini min. Min 36, pindahin ke kanan. Yang 92, Pak. Oh, yang 92. Oh, iya, Pak. Oh, iya. Yang 92 yang minus, ya? 16 tambah 12, 28 tambah 64, 92 pindahin ke kanan, min. Ini, aduh, terima kasih. Jumlahin 2B, jumlahin. Nah, berarti 92 kurangin 36. 12 kurangin 6, 6. 8 kurangin 3, 5. Berarti ini min 5, 6 harusnya. Ya, min 5, 6 dibagi 2, 25, 28 ya. Min 28. Berarti A-nya masukin ke B, min 28 pindah ke sana, 28 ditambah 36, 14, 64, 64 sama dengan min 8A, berarti A-nya min 8. Ya, pertanyaannya adalah berapa A kurangin B? Jadi, A kurangin B adalah min 8 dikurangin min 28. Berarti ini jadi plus 20. Ya. Jadi jawabannya 20. Oke, itu dalil sisa ya.
Silakan kalau ada pertanyaan. Gampang? Bisa lah ya, gampang ya. Oke, nomor 8. Agar persamaan ini dapat diselesaikan, dapat disederhanakan. Nah, adik-adik kebayang gini ya, kalau disederhanakan, berarti faktor yang di bawah ada yang sama dengan faktor di atas kan? Supaya bisa coret-coret maksudnya. Ya enggak? Berarti yang di bawah tuh kalau difaktorin, di sini ada x min 4, x plus 2 ya. Nah, pasti di sini juga ada iya x min 4 atau x plus 2 gitu. Artinya di atas akarnya 4 atau min 2. Kalau 4, masukin ke sini. Kan akar tuh x-nya ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Atau yang ini, berarti min 2 kuadrat dikurangi 6 kali min 2 dikurangi A sama dengan 0. 4 ditambah 12 dikurangi A sama dengan 0, berarti A sama dengan 16. Nah, di pilihan nggak ada 16, berarti yang ini nih. Ya, 16 dikurangi 24 berarti min 8, min A sama dengan 0, berarti A sama dengan min 8. Jadi jawabannya sebenarnya ada dua ya. Bisa min 8 atau bisa 16. Ya, kebayang ya, supaya coret-coret, berarti ini ada yang samanya, jadi bisa disederhanakan. Oke, itu idenya ya, supaya bisa diselesaikan. Nah, tapi yang ngerima gini, adik-adik, yang di bawah itu nggak bisa dipaktorin juga. Itu misalkan ada huruf P, gitu. Nah, itu susah itu. Ya, pikirin gimana coba caranya, kalau soalnya kayak gitu. Nah, saya mau pakai cara yang umum ya. Gini, kalau yang umumnya ya, kalau misalkan ada soal kayak tadi, misalkan di sini ada A lagi, aduh, gimana nih ada A-nya, ada dua, maktoinnya susah. Ya, tinggal dicek pilihan sih, sebenarnya masukin aja ke pilihan. Tapi kalau nggak bisa dicek, ini cara umumnya samain aja adik-adik. Atas sama dengan bawah, gituin aja. Nah, gitu aja. Nanti kan bisa dicoret tuh kan. Ya, berarti ini sama, ini pindah ke sana berarti 4x, ini pindah ke sana jadi 8 dikurangin A. Berarti x-nya adalah 8 min A dibagi 4. Nah, x-nya ini masukin ke salah satu persamaan. Boleh ke atas, boleh ke bawah. Saya masukin ke yang ke bawah aja lah ya. Berarti setiap x-nya, ya saya ganti sama 8 min A per 4. Itu caranya ya. Oke. Kuadratin. Aduh, gede. Oke, ini coret-coret atau kaliin aja min 16 plus 2A. Per 4. Tapi depannya ada plus ya, sorry. Nah, gini. Min 8 sama dengan 0. Kaliin 16 semua. Kaliin 16 berarti ini jadi 4. Kali ini berarti 6, 4. Kali 4 jadi plus 8A. Kali 16, 16 kali 8. Itu lah. 128. Oke, berarti jadi A kuadrat ini dengan ini, min 8A, 64 dengan 64 habis, min 128. Dah, adik-adik tinggal faktorin. Faktor ini juga susah ya. A dikali A. Nah, faktornya itu pasti yang tadi nih. 16 dengan min 8 nih. Nah, ini min, yang ini plus gitu ya. Berarti A-nya bisa 16 atau A sama dengan min 8. Ya, oke,
Jadi kalau bawahnya ada A lagi, nggak bisa difaktorin, samain aja. Kan idenya gitu, Dede. Ini kan bisa coret-coret kalau sama, ya. Ya, idenya ini, coret-coret. Oke, adik-adik, segitu dulu. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Nanti kita sambung lagi, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.